And I'm here at the top of Burj Khalifa. Percayalah, ini sangat-sangat menegangkan, guys. Wow. But this is so beautiful. Coming soon ini produk barunya dari Bad Influence PH Karin. Dan tebak, ini desainnya terinspirasi dari apa? Jadi, nanti bakal ada 4 desain. Dan ada warnanya hitam putih. Kalian dapat pilihan warna hitam putih. Terus ini desainnya sesuai dengan personality kalian. Jadi ini untuk golongan darah B. Golongan darah B itu relax, adventurous. Terus nanti kalau A beda lagi, O beda lagi, AB beda lagi. So, stay tuned. Makeupnya hari ini adalah sama siapa lagi kalau bukan dia, Kalistia, dan hairdo-nya sama Karagina. Dan hari ini lagi mau photoshoot untuk Halloween, jadi kayak buat editorial gitu. Akhirnya selesai juga makeupnya, dan makeup look kali ini kayak lebih fierce aja, pakai makeup biasa natural, terus pakai lipstick warna merah, dan hairdo-nya sama Karagina. Wow, lihat ada siapa ini? Ini Corpse Bride gitu ya ceritanya ya? Bunuh diri. Wes, ditinggal kawin ya Mbak ya? Dan ada siapa tebak di pojok? Hey, one big. Jadi apa kamu? Apa? Ngisap uang. Oke, lagi di makeup ya. Jadi kalau ini konsepnya apa nih, Zee? Di Cakar Mantan, jenah. Anjir, culit. Bangke, bangke. Ya, soalnya kayak gitu kadang. Sangar juga mantan lu. Oh, ini mantannya yang nyakar tadi, mencabut nyawa. Coba lihat, Bik. Wih, gila. Keren sekali. Halo semuanya, aku mau ngasih tau kalian semua nih, kalau Skala Rental lagi ngadain giveaway 2 tiket untuk nonton Perempuan Tanah Jahanam untuk satu orang yang beruntung. Nah, caranya gampang banget. Kalian cukup follow Skala Rental, kemudian kalian komen di kolom komentar siapa yang akan kalian ajak teman kalian dengan hashtag Skala Giveaway, dan juga kalian pastikan kalau akun kalian itu tidak di private, dan jangan lupa teman kalian juga harus follow Skala Rental. Dan yang terakhir, kalian harus like 5 postingan dari Skala Rental yang paling kalian suka. Gimana? Gampang banget kan? Langsung aja untuk yang tertarik buat nonton Perempuan Tanah Jahanam, kalian ikutin giveaway-nya di skala.rental.
dia itu the best. Dia baru kelar kerja dan ternyata kerjanya deket di PS. Yay. Oh, gue gak sendirian akhirnya.